Jadi yang kegiatan lahan ya, lahan ya. Lahan tu ah. Jadi tol kancok. Tuan lalu bayar juga dengan Bang Wan bro. Di depan bara api. Jadi ada yang mahu lantah ke itu atau apa-apa lagi? Tidak, tidak kamu. Padahal kamu buat ini. Ha? Padahal kamu. Kau tengah jatuh lah. Tidak, kamu saja. Apa dia buka?
Tanya juga kamera. Bet tayang mobil. Itu langsung lewat yang. Pengah, keri, 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 dia kedai luang teruk weh. Dia kedai, luang, masa bawah dengan luang. Masih kalah dengan abang, masyarakat pun layak kan? Lu fikir, kalau kecil, kat duha, cuma dia bahan. Duha, bang. Agak buat dia ikut lah. Mana bang, tak bang. Mereka bang, nak tahu, mau je. Kedai, kukup, 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 Biasanya kok nanya pula yang ada lah. Betul. Bangang kena orang yang berapa. Yang berapa kena? Ada apa? Yang wajarah kena? Yang wajarah. Enggak, yang mak kartong apa tu ni? Tadi dia sama-sama kita lihat bahwa kejadian hari ini berawal dari kejadian bahwa ini tanah masyarakat Desa Lunggayo yang digarap dari tahun 2009 sampai sekarang. Maka dalam hal ini kami sudah beberapa kali duduk bersama keci, camat, bahkan sampai ke tempat Haji Tito. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Mungkin secara spontan warga datang hari ini mungkin itu karena mempertahankan hak yang telah tergarap dari tahun 2009. Bahkan tanah tersebut dari 2011 sudah mempunyai SKT, bahkan sudah merujuk ke sertifikat. Nah, maka dalam hal ini warga semua turun ke lapangan, ke lokasi, ingin menyelesaikan karena secara duduk musyawarah mungkin nggak terrealisasi, nah, diabaikan saja. Maka dalam hal ini masyarakat turun secara begini untuk mempertahankan hak yang sudah diambil, dijual oleh masyarakat Senembuk Tengah kepada yang kami tahu kepada Haji Tito. Berapa pak luas semuanya? Kira-kira 70 hektar lebih kurang. Nah, tanah masyarakat sudah ada sertifikat dan SKT. Apabila ini tidak diindahkan, bagaimana itu menurut Bapak? Ya, mungkin memang ini hak kami. Kami tetap mempertahankan hak tanah warga Desa Lunggayo. Berarti akan mempertahankan? Tetap ya? Mempertahankan. Kalau ada nanti pekerja yang melakukan kegiatan di sini? Kami masyarakat tetap turun apabila tidak diselesaikan dengan segera. Ya. Apabila ada orang kerja di sini, kami siap turun. Berapa kampung siap turun ke lapangan? Kami harap kepada saudara, harap diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ada orang kerja di sini, kami turun ke sini. Apabila ada permasalahan, itu tanggung jawab oleh masing-masing. Haji Tito itu siapa? Siapa? Haji Tito siapa? Haji Tito menurut setahu kami itu adalah bupati. Bupati Aceh Barat. Bupati Aceh Barat. Berarti yang diinginkan oleh warga kita ini apa? Yang diinginkan oleh warga kita diselesaikan, kita pengen selesaikan secara baik-baik. Tapi udah beberapa kali kita duduk dari kecil, camat, bahkan sampai ke rumah Haji Tito, sampai sekarang belum ada respon. Karena kemarin juga ada kami datang beberapa orang di rumah Haji Tito, kita selesaikan dalam minggu ini. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar dulu sama saya. Makanya ini dibakar. Makanya jangan begini masyarakat secara spontan. Tindakan masyarakat di sini apa memang ini tanah masyarakat kita atau memang tanah dari karena yang kami di sini pertama tanah langsung kami bawa WPN dulu ya. Nah, karena ingin tahu sebagaimana batas kita dengan Aceh Barat ya. Nah, karena kita kan kalaupun masuk ke daerah sana mungkin kita nggak akan bergerak. Nah, kita ambil dulu BPN masuk kemari, BPN buat sertifikat, sudah SKT, kami garap kemarin tanah ini. Yang jelas tanah masyarakat. Jelas tanah masyarakat. Nama bang lah, Pak. Saifiatuddin. Geci ya? Ya, Geci. Geci kampung? Lunggayo. Lunggayo. Iya. Kecamatan Tenom, Kabupaten Cijaya. Udah umur Geci? 55. Bang Darwis? 40. Mana mau mandi dua. Tak tahu dia. Dia juga punya
Jika boleh, dia kata aku cocoknya. Cuba benda. Pak ngonro ni kok. Thank you.